Assalamualaikum, apa kabar semua? Balik lagi di channel Adera Mahasya. Kali ini aku mau kasih rekomendasi 5 tempat glamping yang asik dan seru di Bogor dengan fasilitas lengkap ala hotel buat liburan bersama keluarga. Jadi langsung aja kita mulai. Glamping Safe Village di sekitar kawasan puncak ini merupakan pilihan yang paling pas buat yang mau cari suasana menginap dengan view pegunungan yang luas dan udaranya juga seger dan adem. Ini lokasinya ada di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi nggak heran kalau udara di sini tuh berasa dingin. Bahkan kalau malam itu suhunya bisa nyampe 17-18 derajat. Nyaman banget kan? Udah gitu view pegunungannya juga bagus banget. Yang cari suasana healing nggak bakalan gagal deh kalau nginap di sini. Glamping Safe Village ini letaknya di dalam tempat wisata alam. Di sini, kita disediain banyak spot foto yang menarik. Ada yang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Kalau nginep di sini, kita bisa nih pagi-pagi atau sore gitu, dapetin suasana sepi di banyak bagian buat foto-foto. Kayak di jembatan atau dek pandang ini, yang kalau siang itu tuh suka rame banget sama pengunjung. Buat glampingnya sendiri, di sini banyak pilihannya. Dan ini bagiannya tersendiri ya, jadi nggak terganggu sama pengunjung taman wisata. Aku kemarin pesan di aplikasi tiket.com yang tipe suite buat berempat. Glampingnya, lihat deh, luas. Punya dapur yang lengkap, jadi kita bisa masak kapan aja. Untuk kamarnya juga nyaman. Kita disediain satu double bed dan juga dua single bed. Paling asik tuh, tentu aja teras glampingnya. Kalau pagi atau sore, view di sini manjain mata banget. Untuk urusan makan, di Safe Village juga ada kafe dan juga tempat makan dengan banyak pilihan. Tentu aja, sambil makan, mata kita tetap dimanjain sama view yang healing banget. Gimana? Cakep kan? Glamping Base Camp di Puncak Bogor ini punya konsep yang paling beda dari glamping yang pernah aku coba. Dari gerbang masuk sampai ke area glamping, semuanya bergaya militer. Jadi, motif loreng khas tentara itu dipakai di hampir semua bagian. Di depan, kita akan disambut bangunan kapal selam yang merupakan tempat check-in atau front office. Terus di bangunan ini juga merupakan toko souvenir bercorak militer. Di sebelahnya ada resto base camp yang unik, soalnya banyak barang-barang militer yang dipakai sebagai hiasan resto. Nggak nyangka deh, konsep kayak gini tuh ternyata bisa estetik juga. Buat ke tempat glamping, kita akan diantar mobil golf dari area parkir. Di sini banyak pilihan tipe tendanya, dari yang kapasitas buat 2 orang sampai yang berempat. Aku pesan di aplikasi tiket.com yang tipe Humvee, ini buat berempat dan ukurannya luas banget. Kasurnya 2 double bed, jadi tidurnya nggak sempit. Terus di sini juga ada sofa besar lengkap dengan smart TV. Meja makan juga ada di pojok. Di tipe ini juga ada terasnya yang ngadep ke sawah. Untuk kamar mandinya juga bikin takjub deh, karena ukurannya yang juga luas banget. Di base camp juga disediakan banyak pilihan aktivitas atau permainan yang menarik. Di sini juga ada area persawahan yang cukup luas. Yang menarik, sekarang di base camp ini juga punya waterpark yang cukup luas. Wahananya banyak dan ini gratis buat tamu glamping. Nginep di sini bawa anak-anak, dijamin pasti betah. Yang mau cari glamping serba gampang, bisa nih cobain Lenira Glamping. Pertama, akses jalannya gampang, nggak pakai macet atau ganjil genap. Terus resto dan kafe di sini juga ada. Dan kalau lagi musim, di Lenira juga sedia durian juga. Asli nih, kita nggak perlu kemana-mana lagi karena semuanya udah ada. Glamping di sini bentuknya dome dan untuk harganya termasuk murah untuk jenis glamping dome seperti ini di sekitaran Bogor. Tenda glampingnya luas loh, nyaman dan adem soalnya udah dilengkapin AC juga. Jangan lupa kalau mau view yang maksimal, bisa pilih tenda di posisi bawah dekat kolam ikan. Menurut aku, ini yang paling asik view-nya. Untuk view-nya juga juara banget.
Gunung Salak kelihatan jelas dari sini. View sawahnya juga bikin adem mata. Dan kalau cerah, Gunung Pangrango juga kelihatan jelas di kejauhan. Glamping ini juga punya kolam renang infinity yang pastinya cakep banget buat nongki-nongki dan juga foto-foto. Di Lenira ini banyak kegiatan seru yang bisa kita pilih. Ada main panahan yang sewanya cukup murah. Terus juga kalau mau seru-seruan bisa cobain main ATV. Kalau kemarin aku cobain sewa sepeda listrik buat muter-muter lewatin sawah gitu. Selain itu di sini juga ada taman kelinci dan juga ada trampolin. Buat sarapannya, Lenira nyiapin banyak pilihan menu. Cuma saran aku nih, kalau nginepnya weekend, usahakan sarapannya pagi biar nggak ngantri pas ambil makanan. Buat tempat makan, kita bisa pilih di semua tempat yang di sekitar resto. Bisa indoor atau juga outdoor. Glamping Alinson Puncak, menurut aku ini bisa jadi pilihan yang pas buat yang cari tempat adem, view gunung yang indah dengan suasana yang super tenang. Posisi Alinson ini lumayan masuk ke dalam dan jauh dari jalan raya, tapi jangan salah loh, fasilitas yang ada di sini itu boleh dibilang cukup lengkap. Bangunan di dekat parkiran ini adalah front office yang cukup lega dan terbuka. Di sebelahnya, ini adalah Resto Alinson, tempat sarapan sekaligus kafe buat umum. Buat glampingnya, ini ada di bagian atas resto. Kita harus jalan naik untuk ke kamar. Tempatnya asri dan sejuk, jadi kita nggak berasa capek, walaupun harus sedikit nanjak. Untuk tendanya, termasuk unik sih ini. Halaman tendanya tuh luas dan ada meja taman gitu di tengahnya. Masuk ke dalam tenda ini kita juga bakalan ngerasa nyaman. Di sini ada kasur double bed dan smart TV. Nggak pakai AC, soalnya udaranya itu juga udah adem banget. Kalau mau santai, selain di tenda kita bisa naik lagi ke atas. Ada taman cantik dengan banyak spot foto yang menarik. Kalau pas cerah, ini Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak bakal kelihatan jelas dari sini. Alinson juga punya kolam renang yang luas. Posisinya ini ada di atas taman. Kolamnya bersih dan airnya tuh super jernih. Cuma ini tuh airnya dingin banget. Untuk sarapan, pilihannya lumayan banyak dan menunya juga prasmanan. Untuk rasa sih aku suka. Overall, aku puas nginep di sini. Recommended! Selayang Glamping ini merupakan glamping terbaru yang ada di Bogor. Posisinya di bawah kaki Gunung Salak. Akses ke sini menurut aku sih enak, soalnya nggak pakai macet dan ganjil genap. Cuma agak PR aja sih sekitar 2 km-an sebelum lokasi yang full nanjak. Untuk glampingnya saat ini cuma ada 3 unit. Semuanya tenda bentuknya kayak keong gitu. Kapasitas tiap tenda ini bisa untuk 4 orang. Dalamnya sendiri nyaman dan udah ada smart TV. Tiap tenda punya teras lengkap dengan hamok yang besar. View-nya, lihat deh, ini tuh ke arah Gunung Gede Pangrango. Cakep banget nih buat foto-foto. Glamping ini juga punya dapur yang lengkap, posisinya ada di bawah. Oh iya, di kamar mandinya itu ada bathtubnya juga dong. View-nya itu loh. Selayang Glamping juga punya kolam renang ala di Ubud Bali loh. Bentuknya lagoon infinity gitu. Pinggirannya ada kursi jemur buat nongki-nongki santai. Ini sih asik banget suasananya. Yang mau nginep di sini harus pesan jauh-jauh hari ya. Maklum, masih baru, jadi rame terus. Tempo hari waktu nginep, aku harus pesan di aplikasi tiket.com itu sekitar 2 minggu sebelumnya. Staycation seru di Puncak, aku pesan kamar pastinya di aplikasi tiket.com dong. Pokoknya, mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, aku selalu pesannya di aplikasi tiket.com. Termasuk nikmatin glamping yang seru ini. Dan pas banget nih, harga geledek lagi nyamber lagi di Online Ticket Week. Ada diskon up to 55% untuk banyak pilihan hotel di dalam dan luar negeri. Plus, ekstra diskon lagi up to Rp600.000 kalau pakai kode promo aku, adalah 500K. Jangan lupa ya, samber promonya setiap hari di jam geledek
mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai contoh, harga glamping suite di Sea Village ini dapat harga geledek 1,3 jutaan sudah termasuk sarapan. Ditambah pakai kode promo ADERAH 500K, aku bayar net cuma 1,2 jutaan aja. Diingat juga ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung tanggal menginap. Promo ini berlaku sampai 31 Desember 2024 dengan minimal transaksi 500.000 dan bisa dipakai untuk pesan kapan aja. Wujudkan BM liburan kamu dengan tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Samber tiketmu sekarang. Oke, itu dia 5 tempat glamping di Bogor. Cocok banget buat yang mau liburan sama keluarga atau juga buat honeymoon. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Wassalamualaikum, dah bye-bye.